2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih grup Masaka Jevik? Alhamdulillah baik. Kalian buat produk apa ini? Ini produk dari masker Masaka Jevik. Oke. Okay. Yang banyak variannya, ada varian susu, kunyit, red velvet dan sejenis lainnya. Manfaatnya apa dari produk ini? Banyak manfaat dari produk ini. Jadi ada manfaat dari varian coklat, bisa melembabkan wajah, menyamarkan noda hitam, menjadikan kulit lebih cerah. Ada manfaat varian kunyit, menyamarkan bekas jerawat, menghaluskan wajah, kulit menjadi lebih cerah, mengencangkan kulit wajah, mengecilkan pori-pori wajah. Oke, mantap. Nah, produk ini berapa harganya kalau dijual? Kalau yang per botol ini 5.000. Okay. Kalau ada juga yang dalam plastik ini itu seharga 3.000. Nah, ini bisa didapatkan online? Ada juga bisa dipesan secara online. Okay. Kalau offline? Offline kami bisa juga, cuman kami tidak bisa mengantarkan kalau apabila di telepon. Oke. Okay. Nah, dari segi packaging, brandnya belum ada Masaka Jevik. Apakah ke depan akan diberikan brand supaya lebih terkenal? Insya Allah, ini kami akan memberikan brand dan akan di-test juga. Oke, ini apa harapannya kira-kira dengan mengikuti acara Index? Hari ini kita kan ada acara Innovation and Entrepreneurship Ideas Exhibition. Jadi harapannya ke depan apa? Siap mengikuti pameran-pameran entrepreneurship dan inovasi ke depan? Insya Allah kami siap. Oke, baik, terima kasih. Ini baru saja saya mewawancara sebentar dengan rekan-rekan mahasiswa. Ada Zikra, siapa lagi? Suryati, Dede, tiga-tiganya sudah memproduksi sebuah produk kecantikan ya, yang berbahan original ya. Okay. Kita berharap bahwa produk mereka dan produk mahasiswa lainnya yang hari ini mengikuti kegiatan Index ini bisa lebih berkembang ke depan. Semangat ya, Stis. Oh. Sekali lagi, Stis. Oh. Mantap. Terima kasih.